Tidur ya sayang. Tidur. Oh, jangan nangis. Anak manis tidak boleh menangis. Tidur sayang. Diam ya sayang ya. Ibu sudah buatkan susu. Ini, minum susunya sayang. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Siang, aku minta tolong kepadamu. Tadi aku menemukan bayi di jalan. Iya, iya. Apa? Bayi istri mudaku. Sungguh, sumpah mati aku menemukannya di jalan, Asiang. Apa? Lapor polisi? Kau bercanda apa? Sebagai detektif swasta, aku bertentangan dengan polisi. Kau malah menyuruhku melapor polisi. Bukankah itu namanya menghancurkan karirku? Hah? Jangan menangislah, aku mohon. Ya, diam. Kalau kau tidak tidur, aku pun tidak tidur. Lagi pula, kalau kau menangis, hatiku jadi kacau. Ya, diamlah. Ya. Oh, iya. Siapa? Aku, Asyang. Pindah dulu ya. Cepat, buka pintunya. Ya, sebentar. Buka. Asyang, kau baru pulang ya. Kau mesti capek. Kenapa lama sih? Begitu ya. Ya. Jadi, kau benar-benar membawa pulang anak.
Kasihan dia, Asyang. Apa kau tidak kasihan kepadanya? Kenapa kau tidak mengasihani aku? Kau juga harus kasihan pada aku. Tega sekali kau, Asyang. Apa kau tidak berpikir? Kau sudah setengah tahun tidak menangani kasus. Setiap hari aku harus rela menemani orang tidur untuk kau makan. Kenapa kau tidak kasihan pada aku? Dengar ya, di antara dia dan aku, kau hanya boleh pilih satu. Diam. Ada susu? Maaf ya, adik anjing. Minta susunya sedikit ya. Kau diam di sini ya. Kita foto ya. Sebentar, Pak. Satu lagi, Pak. Sudah. Anakmu, Pak? Iya anakku, permisi ya Pak ya. Mari, mari Pak. Sudah, tidak mudah. Iya, ya sudah. Dadah. Halo. Hey. Halo. Kenapa? Coba lihat anak ini, lucu sekali ya. Manis sekali. Iya, coba tolong gendongkan. Soyong. Lesung bibitnya manis. Iya, lesung bibitnya. Manis kan? Ya. Hei, ini anakmu. Hei, tunggu. Kenapa kau lari? Hei, tunggu. Ini anakmu. Hei, aduh. Hei, jangan lari. Hei, coba gendong anak ini. Coba. Lihat, manis sekali kan? Coba gendong ya. Saya pergi dulu, sebentar. Hei. Kurang ajar, aku tidak bisa. Asik. Sebentar Pak, mau foto lagi. Tadi salah foto. Sudah. Nah, ya. Permisi Pak. Yo. Goyang-goyang anakku sayang. Goyang-goyang aku yang malang. Cepat buka pintunya. Iya, sebentar. Ayo cepat. Asyang, kau baru pulang? Mari kubantu. Banyak terjadi hal yang aneh. Biar aku bawa.
Tadi di jalanan, oh, ya? Aku ketemu seorang bayi buangan. Oh, ya? Barusan aku hampir ketemu satu lagi. Mimpi apa aku semalam? Benar-benar sial hari ini. Bagus! Kau benar-benar membawa anak haram ini pulang ke rumah. Sekarang aku tahu maksudmu. Berarti kau mau dia, kau tidak mau aku. Siang, jangan marah dulu. Sabar. Iya, tenang saja. Aku akan membawanya pergi. Aku akan membuangnya. Percayalah, ya. Kita pergi lagi, ya. Ditaruh di sini, jika tidak ada yang melihatnya, apa akan mati? Matahari panas lagi, bisa-bisa mati terjemur. Yang manis, jangan nangis ya. Aduh, merepotkan saja kamu. Ya Tuhan, berkatilah anak itu. Mudah-mudahan dipungut orang kaya dan kehidupannya menjadi tenang. Oh ya, ya. Apa itu? Ada yang kecil. Lucu sekali. Hei, taruh saja. Kalian tidak bisa merawatnya, taruh saja. Nah, kita bawa pulang. Jangan bawa pulang, taruh saja, menyulitkan. Ayo, taruh saja. Ada. Ayo. Kita bawa. Kalau begitu, kita bawa pulang. Ayo. Kita urus dia. Ayo. Ini anak kalian, ya? Anakmu? Oh, tentu saja bukan anakku. Oh, dengarnya adalah ya. Ada. Oh, Ada. Ada. Oh, namanya? Tuhan dari suku Dayak. Ada. Namanya Ada. Ada adalah Tuhan suku Dayak. Jalan. Ayo kita pulang. Kau bilang suku Dayak? Celaka. Salah sambung lagi. Iya, halo, cari siapa? Ya, tentu saja, detektif swasta. Iya benar, kasus apapun aku terima. Tapi kan sekarang sudah malam, jadi teleponnya besok saja, mengerti? Aku di depan pintumu. Ya sudah, pencet saja belnya. Dasar bodoh. Ayo, silakan masuk. Kau adalah sedap malam. Ada apa ini? Tapi dari mana kau tahu kalau aku sedap malam? Setiap tamu yang datang pada malam hari selalu kau suguhi dengan sup daging, begitu kan? Oh iya, aku lupa. Ya sudah, kalau begitu kau makan saja dulu ya. Terima kasih. Ada apa malam-malam mencariku? Sebentar. Aku sedang mencari anak yang ada di foto ini. Coba kau lihat. Kenapa mencarinya? Kau mau menangani kasus ini kan? Ya tentu saja. Tapi mengenai masalah honornya itu bagaimana? 1 juta. Ini sebagai DP-nya 100 ribu. Lalu bagaimana menghubungi Anda? Kau tidak usah menghubungiku. Aku akan menelponmu.
Tuan, tunggu dulu. Tapi kenapa Anda mencariku? Apalagi Anda membayarku dengan mahal, iya kan? Sebelumnya kau harus tahu bahwa anak ini adalah anakku yang hilang beberapa tahun yang lalu. Oh, begitu? Selama 6 tahun aku merasa bersalah karena aku tidak bisa membesarkannya. Dan akhirnya, aku putuskan untuk mencarimu. Karena kantormu dalam 6 tahun sama sekali tidak pernah menyelesaikan kasus ini. Apalagi pembunuhan. Dan alasanku mencarimu karena aku akan merasa lega dan tenang. Meskipun kau tidak mendapatkan kasus ini, tidak apa-apa. Itu tidak masalah buat. Tapi aku rasa masalah. Aku sudah mengerti. Silakan pulang. Silakan. Selamat bekerja ya. Aku rasa dia akan menyesal nanti. Ada. Setiap hari selalu saja hung hung ha hung hung ha. Payah, bosan kan? Kita menangkap satu orang, apa Tuhan tidak berhasrat? Satu orang. Jangan. Masa kau lupa, akulah yang membawamu. Dan mereka berdua yang di belakangmu itulah yang membawa kamu kemari. Mereka menggendongnya seperti ini. Sambil berkata, ada. Ingat tidak? Sudah lupa. Sudah lupa? Bagaimana lupa? Dengarkan, orang ini kelihatannya sangat jahat. Bawa keluar. Tunggu. Aku jadi ingat sesuatu. Iya kan, kau pasti ingat kan? Apa kau ingat waktu itu di rumah sakit sedang ada petir? Iya kan? Aku ingat. Kau pasti ingat aku yang menggendong waktu itu. Kau adalah pembunuhnya.
Bukan, cobalah ingat dulu. Waktu itu, kau kan kugendong, aku bawa ke rumah, dan aku tempatkan di tempat tidur. Lalu kau kuberikan minuman brandy. Masih ingat kan? Kau pasti ingat lah. Iya, aku ingat sekarang. Itu aku yang merawatmu. Maafkan aku, waktu itu aku meninggalkanmu karena terpaksa. Tetapi selama 6 tahun ini, sebenarnya hatiku merasa tersiksa. Bagaimana, sekarang aku mengajakmu turun gunung, lalu kita hidup mewah berdua ya. Orang ini terus-menerus bicara sembarangan. Bawa untuk si Sajen, ayo bawa keluar. Tunggu dulu, aku belum apa-apa ini. Di sana tempatnya enak tidak? Jelas enak, kau mau main apa saja ada. Kalau di sini kan tanahnya gersang, kalau di sana banyak laut. Nanti kita berdua di sana bisa berenang, bisa memancing, pokoknya apa saja, pokoknya enak. Aku yakin kamu pasti betah. Aku mau turun gunung. Iya. Pukul kau. Hei, tunggu. Hei, kembali. Hei. Maafkan aku. Anjingku masuk. Cicin. Cicin. Kenapa kau tidak mendengarkan aku? Ayo cepat jalan. Ayo cepat. Maaf ya. Hei, berikan aku minum ya. Hei, sepi sekali di sini. Mungkin karena di atas banyak yang mabuk. Ayo, kita tambah lagi. Lebih baik kalian keluar. Apa kalian tidak dengar? Hei. Hei kau, jangan sombong. Aku memandang ayahmu, tapi tidak takut denganmu. Aku sudah tidak punya hubungan dengan ayahku. Kau tidak perlu memandangnya. Lebih baik kau pergi dari sini. Ayo, pergi. Pergi. Ayo. Hei, keluar. Keluar. Yeah.
Hey. Ayo pergi. Ayo. Tuan muda, kenapa kau selalu mengikutiku? Anda disuruh pulang. Sudah aku bilang, aku tidak punya hubungan lagi dengannya. Aku tidak mau pulang. Tuan besar sakit parah. Kau tahu, aku sudah mencurahkan pikiran dan tenaga untukmu. Dan sekarang, aku tidak bisa memanjakanmu lagi. Aku sekarang meneruskan usaha kakekmu. Kelak kau yang harus meneruskan usaha ini. Pemimpin geng berikutnya harus menggunakan otak, bukan berandalan yang setiap hari berkelahi di luar. Kau mengerti? Aku tidak mengerti. Aku tidak mau jadi ketua. Dan aku tidak mau jadi anakmu. Tutup mulutmu. Kau kira orang sepertimu bisa hidup bermain-main terus? Dengarkan. Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Sampah masyarakat. Kalau aku memang sampah masyarakat, untuk apa kau panggil aku kemari? Sudah selesai? Tunggu. Anggap aku yang mengalah. Dari generasi kakekmu kita anak tunggal. Kini aku sudah tua. Aku hanya mengharap kau memberi aku seorang cucu. Memangnya aku babi? Tunggu. Aku tidak membohongimu. Aku jamin dengan kedudukanku dan namaku. Kata dokter, aku tidak hidup lama lagi. Kencing manis dan tekanan darah tinggiku akan menyebabkan aku mati sewaktu-waktu. Jadi aku harus bagaimana? Berikanlah aku seorang cucu. Lalu aku melepaskan kau. Sebaiknya jadikan istri muda ayah. Dan sekaligus memberikan adik untukku, ayah. Ganti. Kalau yang ini, para mahasiswi top dari perguruan hukum di negeri ini. Hakim di masa datang, dan EQ-nya di atas 200. Ibumu dulu seorang yang bodoh. Maka melahirkan kau anak yang bodoh. Terlalu pintar, aku tidak tertarik. Ganti. Gadis-gadis ini latar belakangnya baik, tapi karena kondisi perekonomian. Cukup, ayah. Hentikan, ayah. Ini memalukan. Kau hanya menanam benih pada mereka, hanya beberapa detik saja, bukan disuruh untuk menikah. Hanya menanam benih, tidak salah. Memangnya apa yang kubilang? Apa maksud ayah? Beberapa menit saja. Beberapa menit saja? Apa salahnya? Ayah tahu kan pria paling pantang untuk masalah ini. Apalagi mengatakan hanya beberapa menit saja di depan umum. Ayah tahu kan aku kuat berjam-jam. Begitu saja marah. Dasar anak bodoh. Hari ini tuan muda hebat sekali. Memukul banyak berandalan. Sayangnya aku tidak bisa membela. Iya. Ayo, lari terus. Berhenti dulu lah. Aku lelah. Aku capek. Gak seru. Aku mau pulang aja deh. Jangan. Aku mohon jangan. Kalau permainannya tidak seru, ganti saja. Bolehlah. Yang penting kau jangan minta pulang ya. Jangan pulang dulu sekarang. Ya. Kau ini sangat menyedihkan. Oh, permainan keseimbangan. Aku sudah tahu ini. Nah, sekarang kita mulai ya. Cik-cik-cik-cik-cik-cik-bom. Cik-cik-cik-bom. Jangan, jangan ada. Jangan ada. Aku takut. Aduh, ada. Yeah.
Halo? Bos akhirnya menelpon juga. Anak yang Anda inginkan sudah ada di sini. Cepatlah bos datang kemari. Iya, lebih cepat lebih baik, bos. Hah? Datanglah bos, kalau tidak nyawaku bisa melayang. Siapa? Aku. Oh iya, iya, ya sebentar. Ayo. Model baru? Iya. Mana uangnya? Mana anakku? Ada di dalam. Di dalam. Terima kasih, terima kasih tuan. Terima kasih. Terima kasih. Anakku. Kau tidak mengenaliku. Anakku. Lemparan pertama tepat kena sasaran. Asyik. Yang kedua juga. Cepatlah kau bawa dia pergi sekarang. Baik, anakku, kemarilah sayang. Kemarilah. Ayah tangkap ayah. Kau tidak kenal aku? Aku ini ayahmu, nak. Ayo kejar, ayo. 6 tahun kita tidak bertemu. Mari kemari, nak. Jangan, jangan tembak aku. Jangan sakiti aku. Tolong. Ini aku sayang. Ayo turun atau ku tembak. Jangan, jangan tembak aku. Tolong, ku mohon, jangan. Kalau kau tidak mau turun, ku tembak kepalamu. Jangan, jangan tembak aku. Ku mohon, tolong, tolong jangan. Pingsan duluan. Kasihan sekali dia. Ini uangnya. Terima kasih ya. Tuan muda menghayal lagi. Hei, celah dalamnya mana? Hah? Tidak ada. Apa? Sudah 3 hari ku tidak mengganti celah dalam. Kau kan bukan tuan muda kami lagi. Kenapa harus dibelikan, ha? Aku tidak bercanda. Cepat belikan untukku. Aku sudah 3 hari tidak mengganti celah dalam. Coba lihat. Cepat belikan, merek XL. Mengerti? Baik. Itu mudah. Asalkan tuan mau pulang, aku disuruh apa saja, pasti akan aku jalankan. Itu lagi yang kamu bicarakan. Selain pulang, apa tidak ada yang baru? Kata dokter, tuan besar itu depresi. Jika tidak ada kemajuan, maka akan pikun. Tuan adalah tumpuan harapannya. Aku sungguh tidak mengerti. Main perempuan, menyenangkan dan bisa berbakti, apa salahnya kau kerjakan? Pulang atau memberi cucu kepada tuan besar? Jika dua-duanya tidak mau, maaf saja, kalau suatu saat nanti aku tidak bisa melayani tuan. Dan jangan harap aku akan belikan celana dalam setengah potong pun. Sebenarnya masalahnya mudah saja, tuan. Tuan tinggal pulang dan turuti apa kata tuan besar. Masalah akan selesai. Tidak kau belikan juga tidak apa-apa. Mengancamku. Memang kau siapa? Aneh. Umur cukup, pacar tidak punya. Apa kau homo? Bukan, kan? Nona, beli celana dalam ukuran XL. Cepat ya. Ada apa? Perampok, cewek perampok. Aku mau bicara dalam ukuran XL. Cepat, cepat berikan. Ayo cepat.
kamu berdiri. Ayo seperti biasa. Ayo bicara. Ayo seperti biasa. Hei, kamu mau diapa? Ayo cepat, cepat jalan. Hei, ayo bangun, bangun, bangun semuanya. Aku bukan merampok, dasar. Ayo cepat berikan. Ini aku berikan gratis. Hah, lama sekali. Ini uangnya. Ayahmu itu keji, ingin membunuh anak sendiri. Kali ini kau selamat karena aku punya otak detektif. Selain itu, aku juga lincah, makanya aku tidak gampang mati. Tapi aku pikir tidak masuk akal, masa aku suruh mencarimu, tapi juga membunuhmu. Tidak masuk akal sama sekali. Menurutku, selain gemuk kau juga tidak ada nilainya. Lagi pula untuk apa kau dicari-cari? Anak sepertimu ini banyak merugikannya. Untung saja aku bisa mencarimu tanpa harus berpikir. Makanya aku butuh EQ tambahan. EQ, dengarkan aku, berilah aku tambahan tenaga. Kau satu-satunya orang bodoh yang pernah kulihat. Kalau di tempatku, kau ini hanya bisa menjadi tapesi. Tapesi itu apa? Tapesi itu adalah kapten pemikul kotoran. Oh. Alias pembersih WC. Aku tidak rela anak kecil menghina aku, berhenti. Nah, sekarang kau tidak mau kan kalau ayahmu ini tidak berguna? Makanya kau sekarang harus minta maaf karena kau telah menghina ayahmu ini. Berapa? Satu. Ini? Dua. Satu tambah satu berapa? Tiga. Satu tambah satu kenapa tiga? Otak udang. Aku mendapat orang kaya, malah sebaliknya mendapatkan orang jahat. Dan sejak menerimamu, aku merasakan aku sial terus sampai sekarang. Mau untung, jadinya malah buntung. Sebaiknya terus terang saja, jangan bicara seperti itu. Aku jadi tidak mengerti. Tidak mengerti, mati saja kamu. Tidak seru, aku mau pulang saja. Terserah. Sana pergi. Dasar kau orang jahat. Hada. Sudah tahu kehebatanku kan? Kena sekarang. Udah, tidak ada yang mendidik ya. Akan aku ajar kau. Aku pukul lagi. Ayo maju, ayo. Ayo sini, ayo sini. Kau ketakutan, lari. Oke. Nih aku sudah punya batu. Kau jangan pergi ya. Awas kamu. Nanti aku buat perhitungan. Aduh. Siapa lagi yang memanggilku? Jadi Anda yang memanggilku. Siapa ini?
Warga Kuang, ayah anak itu. Oh, jadi Anda ayahnya. Anda sadis sekali. Masa aku disuruh membunuh anak Anda sendiri, bagaimana? Ya, aku juga menjadi korban. Begini saja, bagaimana kalau ku ganti rugi 500 ribu dan semua biayanya akan kutanggung semuanya. Kamu aku jangan khawatir. Aku ingin anakku. Aku tidak mau, nanti aku dapat uangnya, aku melayang. Aku inginkan anakku. Malam ini kita bertemu. Tidak, aku tidak mau malam, aku maunya siang. Dan setelah aku antar anak itu, kau baru berikan uangnya kepadaku. Kau mau tidak? Baiklah, tidak masalah. Waktu dan tempat kau yang pilih. Daya kecil, kau di mana? Kemana lagi? Daya kecil. Hei, pergi kau, pergi. Iya, bawa. Iya, iya. Terima kasih. Satu ya, Pak. Uangnya. Kita ke sana yuk. Ayo. Terima kasih ya. Terima kasih. Mana uangnya? Apa? Kalau beli itu pakai uang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kasihanilah aku. Sudah 3 hari aku belum makan. Terima kasih bapak-bapak. Terima kasih ibu-ibu. Kasihanilah aku. Pak, ini uangnya. Hei. Ya, hei, tunggu kau, jangan pergi. Jadi pergi deh. Gara-gara bapak sih, tukang gula-gulanya pergi deh. Aku kan padahal udah bayar. Aduh. Hei. Aduh. Hei. Kawan. Wah, makanan ini enak sekali. Enak. Ayahmu payah. Hah? Masa masukin aja gak bisa? Main bowling saja tidak bisa. Kamu tertawa kenapa? Coba kamu yang main, memangnya kamu bisa? Boleh. Ayah, papa main bola. Dia membuat lelucon. Hei, aduh, kau kemana saja? Aku mencarimu, aku sampai kepalanya pusing mencarimu. Bukannya kau yang menyuruhku pergi? Tunggu dulu, itu kan aku sedang emosi. Biasanya aku juga tidak seperti itu. Iya, aku sekarang salah. Aku minta maaf kepadamu ya. Aku minta maaf ya. Ayo, ayo. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Cicien, di mana dia ya? Cicien, awas nanti ya. Awas kau nanti. Zina kau. Tolong!
Nona? 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 Tolong, mereka ingin membunuh anakku. Tolong. Di mana dia? Oh, anakku, anak manis, jangan menangis ya, ibu di sini sayang. Maaf ya, Bu. Tidak apa-apa. 6 tahun yang lalu, dia kehilangan bayinya. Setengah tahun di rumah sakit, dia jadi seperti ini. Biasanya baik-baik saja. Jika ada hujan petir atau mati lampu, dia akan histeris. Aku ibunya, aku selalu mencemaskan keadaan. Siapa? Katanya kau besok mau bertemu. Kamu lagi. Sudahlah. Setiap hari kau diam-diam mengikutiku. Untuk apa lagi kau berjanji, ha? Tidak sama lah. Itu kan pekerjaan kantor yang disuruh tuan besar. Tapi besok urusan pribadiku. Aku mau mengeluh, makanya aku mengajakmu minum. Ya sudah baiklah, tapi jangan menyebut ayahku. Nah, kalau begini kan kau cantik. Kenapa sih dandani aku seaneh ini? Besok kan kau mau bertemu dengan ayahmu. Aku mau kau kelihatan lebih cantik, iya kan? Kau menyiasati aku sebagai perempuan ya? Kau tahu saja, dengarkan aku. Waktu itu, aku hampir gagal kan? Lagi pula aku tidak mengenal ayahmu. Perang saja pakai siasat, tidak boleh berbuat gegabah, iya kan? Ya. Aku sengaja melakukan ini agar ayahmu tidak mengenalimu. Mengerti? Aku tidak mengerti. Aku hanya tahu perutku lapar. Nah, itu di sana ada restoran. Kau beli makanan sana. Tapi setelah itu jangan kemana-mana, ya? Terima kasih ya. Pak, berapa hamburgernya? $20 tambah telur tambah $5. Hah? Harus tambah $5 kalau mau tambah telur? Mahal amat. Kalau begitu aku tunggu di luar saja. Memangnya aku menyuruh kamu tunggu di luar? Kamu ngawur sinting ya? Payah kamu. Emangnya aku sinting apa? Pakai pakaian seperti ini aku malah ditertawai orang. Siapa? Kau cantik sekali. Dengarkan, setelah di restoran kita nanti berpisah, pura-pura tidak kenal. Nah, nanti jika merasa aman, aku akan bersiul lalu kau menghampiriku, ya. Kenapa harus repot sih? Aku tidak tahu, aku rasa ayahmu itu misterius, sepertinya tidak beres. Kenapa kau bisa merasakannya? Mungkin karena naluri detektifku saja. Kok detektif punya naluri dan bisa merasakan kalau ayahku tidak bebas? Mungkin ada kesulitan yang tidak bisa diutarakan. Kenapa tidak bisa diutarakan? Kenapa? Kenapa? Kau banyak pertanyaan. Sudah diam. Aku bingung menjawabnya. Nanti kau pulang dengan ayahmu, kau akan menikmati hidup yang mewah. Makanya kamu tidak usah murung begitulah. Apa ayahku akan menolak aku? Mana ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Kenapa aku dilahirkan tapi tidak dibesarkan? Mungkin bukan kemauannya. Kenapa bukan kemauannya? Mungkin tidak bisa diutarakan. Kenapa tidak bisa diutarakan? Ya karena, tuh kan, kau begitu lagi. Selalu saja bertanya kenapa, tidak ada habisnya. Diam, kenapa? Iya, sabar, sabar. Jangan marah-marah terus. Payah. Tante gendut jelek. Awas kamu ya. Tante gendut jelek. Pokoknya aku gak mau pakai baju ini. Aku gak ditertawai orang. Apa katamu? Ulangi. Ulangi. Tante gendut jelek.
Oh, jadi kau mau dihajar ya? Mau dijewer ya? Mau apa kau? Kau goda anakku ya? Anakmu ini berkarakter dan tidak menyerah. Aku salut kepada anakmu. Dua-duanya hebat sekali. Wah, ototmu ini bagus sekali ya. Seperti siapa itu jagoan yang di Hollywood? Arnold. Oh ya, ngomong-ngomong, boleh kulihat otot perutmu kan? Ini 6 otot perut, sepertinya bagus sekali. Ini otot lengan juga bagus, dan ini otot dadamu juga bagus. Aku rasa otot punggungmu pasti lebih kuat. Otot dadanya apalagi? Oh ya, bisa ditunjukkan bagaimana kalau sedang berpose? Bukan aku, Tuan. Benar, bukan aku. Jangan lari. Nah, sekarang kita tinggal berdua. Tadi kamu kan sudah mentertawai aku. Permennya untuk saja sini. Nah, enak kan? Ngapain lihat-lihat lagi? Itu adalah jurus dewa mabuk. Kumpunya hebat. Masa tidak bersulang? Ayolah, kita bersulang untuk tinju mabuk. Apa itu? Hanya tinju mabuk saja. Seperti orang gila ya. Apa kata lu? Itu kan namanya memberi contoh buruk pada anak. Bukankah begitu? Sudah, bagaimana? Kalau memang cocok, bawa saja ke tempat yang sepi. Tidak. Dia istri orang. Kau ini bicara apa, Tuan Muda? Dia itu bukan pacarku, dia itu adik temanku. Dia itu belum pernah bergaul, masih polos kelakuannya. Kau tidak akan rugi. Cerewet kamu. Coba saja dulu. Sudahlah. Oh iya. Iya, iya. Nah, begitu kalau mau dibilang laki-laki. Ayo terus, nambah lagi. Masih kurang kelihatannya. Bagaimana? Bruce Lee hebat kan? Orang dewasa minum-minum, anak kecil di sini. Ayo pergi. Aku mau mengajak kalian bertaruh. Siapa yang kalah, dia harus minum. Setuju tidak? Setuju. Kertas. Gunting. Hey, aku mau bertaruh. Tapi kalau kau kalah, kau harus minum ya. Awas kalau kamu tidak mau. Batu. Batu. Kertas. Kertas. Kertas Bunti. Lagi. Kau yang kalah. Berani melawanku tidak? Boleh, aku akan mencobanya. Kertas Gunting. Dan kain. Aku menang lagi. Jangan Pak Ketua, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku Pak Ketua. Ada apa ribut? Ternyata dia hebat juga. Kita tinju mabuk.
Pelan-pelan. Kemari. Hati-hati. Ayo naik keranjang, ayo. Ayo, maju. Ayo. Aku heran kenapa bisa jadi begini ya. Rupanya aku harus menghabiskan waktu lagi denganmu, payah. Sial, aku tidak rela. Aku mau enak, malah jadi begini. Kau di sini dulu ya. Aku mau selesaikan dulu kasusku. Ya, kau tinggal di sini saja ya. Aku tahu kau ingin meninggalkan aku kan? Tidak, aku tidak seperti ayahmu yang itu. Aku janji atas namaku, aku pasti akan menjemputmu ya. Ah, sudahlah. Kalau kau tidak kembali, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Kau kan tidak berhutang budi padaku. Kau tenang saja. Aku kan harus menyelidiki kasus ini dulu agar aku bisa menjelaskan kepadamu. Kita ini kan sependeritaan, ya kan anak manis? Benar kan? Kalau ayahmu menolak, atau apakah dia ayah kandungmu atau bukan, kalau menurutku tidak apa-apa. Aku kan bisa menjadi ayah angkatmu. Karena ayah kandungku orangnya jadi mulai sekarang aku tidak boleh sembarangan mencari ayah angkat. Takut menyesal. Sampai Nggak jumpa terserah. Sampai jumpa ya. Siapa? Kukira kau tidak kembali. Huk! 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 Huk!
bisa mengikuti aku ya? Kali ini pasti tidak bisa. Aku menang. Hebat. Keluar sana. Yeah. Masih tidur. Payah. Pemalas. Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Adik manis mau tidur ya. Dengarkan lagu dulu ya. Nina Bobo. Kenapa kamu tidak pakai baju? Habis, aku lebih suka begini. Nanti kalau ada yang mencariku, bilang saja aku tidak ada, ya? Kenapa begitu? Ya sudah sana. Soalnya tadi aku ke kamar sebelah. Ternyata aku bertemu dengan seorang wanita gila. Masa aku dipanggil anak? Maaf, kami mencari anak itu. Katanya dia tidak ada. Anakku, aku tahu kau adalah anakku. Kalau kau tidak percaya, ibu akan menceritakannya. Dulu, ibu mencintai orang yang tidak pantas dicintai. Ibu tidak bisa menerimanya karena dia sudah menikah. Tapi istrinya tidak bisa melahirkan. Karena itulah dia membayar pembunuh untuk memisahkan aku dan kau. Dan selama itulah ibu jadi hilang ingatan. Tapi giok yang ada di lehermu dan kotak musik ini membuat ibu kembali ke dunia nyata. Anakku, meskipun kau tidak percaya, tapi ibu bisa membuktikannya. Aku tidak percaya, soalnya kata Wukan, namaku adalah Ada, dan aku adalah anak Tuhan. Kau adalah anakku,
Coba lihat giok ini. Ini adalah pemberian ayahmu, sayang. Ya ampun. Kenapa ada hal yang kebetulan seperti ini? Pantas saja kau beraroma ibu. Aku pikir kau naksir aku. Anakku. Dia siapa? Aku nenekmu. Ah, ternyata aku ibunya nenek juga. Tenang ya, jangan nangis. Siapa ini? Nenekmu. Kamu rupanya. Ada apa? Tuan Besar Sekarat. Jangan bercanda. Aku sumpah, Tuan Besar tidak mau disuntik dan makan obat. Katanya jika mati ya sudah. Semangat hidupnya juga mati. Sungguh? Tentu saja. Ayahmu belakangan ini suka menyendiri dan mencaci maki terus. Katanya kau tidak berbakti. Apalagi sebelum dia meninggal, katanya kau tidak mau memberikan dia cucu. Dia bisa mati penasaran. Kau tahu itu? Bercanda terus kamu? Aku sumpah, aku baru terima telepon dari bawah tangga rumahmu. Wah, anjing menggigit ternyata orang tidak menggonggong ya. Anak, istri, dan mertua sudah ada. Hebat. Jangan sembarangan bicara. Mereka bertiga sedang bersedih. Hai. Nona itu tetangga aku. Kalau meminjam anak gendut itu, ayahmu bisa tertolong? Hai. Maaf Tuan Besar, disuntik dulu biar cepat sembuh. Terima kasih. Kalau tidak mau disuntik, Tuan Besar harus minum obat. Iya benar. Siapa lagi yang ingin aku minum obat? Tidak berbakti, ingin aku mati karena kesal. Untuk apa kau datang kemari? Tuan Besar, Tuan Muda membawa anaknya untuk menjenguk. Apa? Cucu Anda. Halo kakek, apa kabar? Dia ini anaknya Tuan Muda. Karena takut, dia tidak memberitahu. Kakek, aku kangen. Mendekatlah sama kakek. Cucuku. Cucu manis, aku melihatmu sepertinya sakitku sudah hampir sembuh. Aku ingin melihatmu menjadi tumbuh dewasa dan menjadi penerusku. Aku ingin kau menjadi pemimpin yang terkenal dan menjadi seorang yang sukses. Aku ingin kau menjadi penggantiku. Aku ingin kau meneruskan semua usaha-usahaku. Aku ingin kau cepat tumbuh dewasa. Mana obatnya? Mana obatnya? Cepat, dokter. Asik. Gimana dia, ha?
Aku tidak tahu ya. Oh ya, mungkin pergi makan. Iya, makan. Mau dipukul ya? Jangan, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Dipukul. Sakit aku, mohon. Jangan. Oh ya, oh ya, teruskan. Ya, teruskan. Ya, teruskan terus. Ya, iya. Iya, iya, teruskan. Siapa dia? Tidak kenal, pengantar susu barangkali. Tidak, nasibku tidak sebaik dia. Bukankah ini wanita busuk itu? Dicarinya susah, ternyata dapatnya mudah. Mau ini? Jangan, jangan lagi, jangan, 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 jangan lagi. Wang Wenyang, kau laki-laki bukan? Sejak pertama aku mengenalmu, kau belum pernah bertanggung jawab. Sekarang, kau tidak bisa menyelamatkan anakmu sendiri. Istriku, maafkanlah dia. Kumohon, lepaskan mereka. Kumohon, akulah yang menjadi penggantinya. Kumohon, lepaskan mereka. Kumohon, aku mohon. Semakin kau mohon padaku, semakin aku membencimu. Nasibku menyedihkan ya. 10 tahun, aku diperlakukan dengan dingin. 10 tahun, aku menjadi janda hidup. Meskipun aku istrimu. Tahu yang setiap hari aku doakan? Yang kudoakan adalah agar kau melihat mereka mati di tanganku. Puas? Jangan, jangan, puas. Jangan istriku. Malam ini jam 3 pagi di YG Disco bawa anak haram itu. Kau tidak boleh lapor polisi dan membawa orang lain. Tidak boleh terlambat atau kau hanya melihat jasad mereka. Sudah, Nek. Tenang saja. Tidak apa-apa kok. Jangan menangis. Tenang aja. Tidak apa-apa. Kalau merasa serba salah, kau boleh tidak pergi. Soalnya dia kan ibuku, bukannya ibumu. Jadi tidak ada hubungannya denganmu. Ya, itu menurutmu. Tapi ini semua ada hubungannya denganku. Dari dulu aku selalu mengurusi orang, apalagi sampai sekarang. Kesatria menolong wanita cantik adalah impian setiap orang. Kali ini harus sukses. Aku ingin istimewa dan juga sempurna. Itulah impianku. Wah, romantis amat. Oh. Yeah.
istriku, jangan sakiti dia. Aku mohon, jangan disakiti. Tolong, tolong, jangan tembak dia. Aku mohon. Aku mohon. Istriku, kita bicarakan masalah ini baik-baik ya. Kau memang perempuan. Aku berjanji tidak akan memaafkanmu. Wenyang. Perempuan hina. Wenyang. Aku tidak memaafkanmu. Ya. Pergi kau. Aku ingin pulang. Begini dia ingin pulang. Hari ini kan dia ingin pulang. Bawa pulang saja dulu. Mungkin dua hari lagi dia ingin kembali tinggal di sini. Kalian mau pulang? Dia ribut mau pulang terus. Sebenarnya di sini sih enak. Tidak ada kesulitan. Setiap hari bisa bernyanyi sambil minum arak, iya kan? Kalau ikut aku pulang, kau akan aku biarkan jadi ada. Terima kasih ya. Kau adalah satria yang paling hebat. Semua yang kulakukan itu hanya hal biasa. Bilang saja kalau kau suka sama ibuku, ibuku juga suka sama kau.相知，不懂珍惜，到如今要分离，才明白始终爱你，生命如戏，谁为谁牵引，就当作我浮光掠影，不要为我太痛心。Aku juga sedang ngepel. Kau mau bantu? Tidak. Terima kasih. Kau mau bantu? Tidak. Terima kasih. Kau mau bantu? Tidak. Terima kasih. Kau mau bantu? Tidak.Hei, jangan lari! Hei, jangan lari! Hari ini kau aneh. Ada urusan tidak ikut campur. Sepertinya kau sudah berubah ya. Kau tidak seperti yang dulu. Hei, nanti malam makan terang bulan. Kau pulanglah. Temani tuan besar makan. Apa? Masa harus aku ulangi lagi? Aku bilang ya. Tidak demam. Kau tidak suka yang waktu itu kupilihkan. Kali ini kau pilih sendiri. Jika tidak suka, jangan harap keluar dari rumah selangkah pun. Mengerti? Kalau yang ini di bawah umur 20 tahunan, tapi di penjara lamanya lebih dari 12 tahun, mereka anggota mafia, bagaimana? Aku tidak suka. Sejak kecil kau tanpa ibu. Mereka ini tipe keibuan. Mereka bisa memberikan kasih sayang seorang ibu. Bagaimana? Aku tidak mau. Baik. Ternyata kau tidak suka tawaran. Tinggal satu pilihan lagi. Hai. Aku tidak suka yang berkumis.
让你和我梦在今年放弃。哎呀，如果轮回，盼望你我永远梦想。Kalau yang ini bagaimana tuan muda? Aku tidak mungkin mengatakan tidak. Anak ganteng, kenapa kelihatannya hari ini kau tidak bergairah? Di dunia ini hanya ibu yang paling baik. Anak yang punya ibu bagaikan barang berharga. Masuk bagaimana kalau kita sekarang main bola, ha? Selamanya atau kita main kuda-kudaan seperti ini, ha? Akan dilupakan. Kasih ibu atau kita main lempar pisau kepadaku tak terhingga sepanjang ada merpati masa. Surat ini suratnya. Aku tidak perlu surat. Soalnya aku kan tidak punya orang tua. Bacalah. Anakku tersayang, setelah ibu pulang, ibu sangat merindukanmu. Dan ibu ingin memberikan kabar baik padamu. Ibu telah mencarikan ayah baru bagimu. Ibu sudah menikah dengan si pemalu yang bisa kungfu mabuk itu. Ini lagi. Kenapa mereka tidak memberitahukan aku? Sekarang kami akan berbulan madu di sini. Si pemalu itu mana, Bu? Dia masih mabuk tuh. Itu. Pentung saja. Ayo pentung.